Annyeonghaseyo pecinta drama Korea, saya Miki akan memperkenalkan kepada Anda satu program baru bernama New Flash yang akan memberikan informasi seputar drama-drama yang sedang dan akan diputar di LBS TV K-Drama. Drama Korea pertama yang akan saya bahas adalah berjudul Deep Rooted 3 yang meraih rating tinggi di Korea. Dan drama ini dibintangi oleh beberapa nama yang sudah tidak asing lagi seperti Han Suk-kyu, Jang Hyuk, dan Shin Se-kyung. Cerita drama Korea ini berlatar belakangkan masa kejayaan dinasti Joseon pada masa pemerintahan Raja Sejong, yaitu sekitar abad 15 Masehi, di mana pada masa tersebut terjadi serangkaian pembunuhan. Juboja, Shimo를 오른 즉시 추포하여 강상인 신정등에게 대질 하게 하고 대질이다. Seorang petugas kerajaan bernama Kang Cheyun ditugaskan untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut. Tetapi ketika dia hampir menemui titik terang, dia baru menyadari bahwa ternyata dia berada dalam sebuah konspirasi besar di balik kasus yang sedang dia selidiki. 아직 모두 그 표를 자복하고 있지는 않사옵니다. 정해진 답이 있는 것을. Kalau tadi kita sudah membahas drama Korea yang berlatar belakangkan sejarah, kali ini kita akan kembali lagi ke masa sekarang. Ada You Don't Know Woman yang saya yakin merupakan salah satu drama Korea favorit Anda semuanya. Di drama ini menceritakan tentang Min Jong yang merupakan single parent dan juga konflik-konflik yang timbul dalam sebuah pernikahan. Akankah Min Jong berhasil hidup tenang dan bahagia? Saatnya Flash Quiz bersama saya Miki. Di Flash Quiz ini saya akan memberikan hadiah-hadiah spesial untuk dua orang penonton setia dari LBS TV K-Drama. Caranya gampang sekali. Anda tinggal menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan seputar dari drama-drama Korea yang telah saya informasikan. Dan pertanyaan untuk episode kali ini adalah, sebutkan salah satu nama pemeran utama dalam drama Deep Rooted 3. Untuk Anda yang mengetahui jawabannya, silakan kunjungi website kami di www.legelat.com untuk memberikan jawaban Anda. Saatnya saya Miki pamit. Pastikan Anda terus menyaksikan drama-drama terpilih hanya di LBS TV K-Drama. Dan sampai jumpa di New Flash berikutnya.